Jujur ini warna bikin aku agak nggak pede karena kemarin warnanya nggak masuk gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan aku sempet galau juga, sempet kayak apa udah aku potong pendek aja, pixie cut apa segala macem. Wow. Banyak banget kamu belinya. Jadi apa dulu yang harus aku makan? Ini. Halo Takasan. Konnichiwa. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Jadi hari ini nyambung kayak kemarin yang aku sedang sedih-sedih soal rambut. Hari ini adalah hari yang baru buat rambutku. Akhirnya setelah nunggu beberapa hari PPKM selesai. Walaupun masih banyak jalan rupanya yang ditutup, tapi hari ini aku mau ke salon untuk masukin warna, perawatan, dan memperbaiki yang rusak pastinya. Oke, Daddy? Oke. Okay. How about you? I'm gonna wait for you in the car because you told me to. Ya, jadi hari ini aku minta ditemenin karena memang bakal lama banget. Karena emang kamu tuh cewek orang, itu orang paling manusia. Seperti aduh, suara kayu, miniatur, kecil-kecil, manusia. Kecil-kecil minat diatur? Enggak, kecil-kecil enggak bisa diatur. Nah, pokoknya hari ini aku mau nyalon. Dan aku udah enggak sabar dari beberapa hari yang lalu. Karena jujur ini warna bikin aku agak enggak pede. Karena kemarin warnanya enggak masuk gitu. Tapi enggak apa-apa. Dan aku sempet galau juga, sempet kayak apa udah aku potong pendek aja, pixie cut apa segala macem. Tapi ternyata hari ini kita putuskan untuk coba kita fix dulu. Oke. Sekarang kita enjoy jalanan Jakarta yuk. Akhirnya kita bisa makan Taco Bell. Jadi kita janjian jam 11.30, so we still have half hour and it's empty. Ini tadi nggak sengaja lewat sebenarnya. Tiba-tiba kayaknya dekat Taco Bell deh. Cobain yuk ternyata kosong. Lagi kemarin ramai banget soalnya ya, Didi. Jadi ini kita parkir atau kayaknya kamu harus walk-in deh. Yaudah. Kamu tahu. Kamu dong, aku mana ngerti mau pesan apa. Aku parkirin ya. Oke. Kita sampai di Taco Bell. It's a pleasant surprise. Tiffany lagi parkir. Dan jujur, I have no idea harus pesan apa. Gak ngerti harus pesan apa. Ayo, Tiffany bingung untuk kemana dia. Ini lihat Tiffany. Minum. Halo Mbak. Takeaway ya kan? Ya, takeaway ya. Nggak bisa makan sini ya Mbak? Iya. Oke. Apa yang enak Mbak? Saya baru pertama. Nah, favoritnya nomor 2, 3, 5, 6. Favorit nomor 2, 3, dan? 5 ya. Coba kita lihat. Kalau 2 ini dia apa rasanya? Ini bisa beef, bisa chicken Kak. Dia ada crunchy, ada soft. Ada sour creamnya, hot sauce, lettuce, cheese, sama tomat. Oh, ini dia satu saya. Yang ini, mau yang single atau combo? Single dulu aja deh. Single. Terus apa lagi yang enak? Dan ini chicken, burrito. Burrito atau chicken. Kalau ini mainnya hampir sama berarti ya? Beda kak, ini kalau ini pakai cheese mozzarella ya. Kalau ini? Ini cheese biasa aja. Oh.
coba inilah ya, biar lebih dapat tacosnya gitu ya. Yang double combo kak? Single aja, berarti ini single, ini single. Oh, singlenya ini double ya kak, dapat dua. Oh ya, oke, boleh. Sip. Ya. Kita mau nachosnya, or the fries? Oh, ada nachos? Iya. Yeah. Iya, yeah, aku mana nachosnya, Mbak? Ada nachos, or the fries? Saya... Golden nachos atau? Golden fries. Maksudnya bedanya apa sama yang biasa-biasa? Ini nachos. Golden nachos, ini kentang. Ini ada guacamole-nya, sour cream, nachos, salsa. Ini aja deh. Boleh, dengan beef atau? Beef boleh. Oke, cukup, Mbak. Mau tawa minumnya? Ini emang enggak deh, saya lagi diet gula. Oke, sip, thank you, Mbak. Cuman aku french fries, kan kita masih orang Indo ya. Jadi Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur bisa makan ini menjadi kemuatan yang sangat untuk kami. Amin. Amin. Ya. Kamu suka? Enggak. Amin. Kamu bisa bikin ini? Enggak. Asal dengan ingredient yang tepat, iya dong. Kalau kita belanja-belanja lagi yang iya ya. Banyak yang terjual. Enak? Enak. Ini, barbecue hot sauce. Gimana? Kalau ini adalah, apa namanya? Tacos. Tacos. Telenovela. Telenovela. Sudah? Sudah? Jadi culture shock gitu ya. Tapi kalau aku tadi pengen mesen tacos, cuman tacos kan ini ya, apa nachos? Nachos kayak ya, kerupuk-kerupuk kayak kita di rumahnya. Keripik-keripik nachos itu kan. Aku cuma pengen kembali sehat aja sih. Which is gak mungkin kayak kembali sehat seperti rambut hitam kan. Tapi paling tidak yang aku senang hari ini aku gak akan di bleaching lagi. Karena rambut aku udah berkali-kali di bleaching. Udah rontok. Jadi hari ini langsung masukin warna. Jadi kalau dulu kita punya banyak pilihan karena masih hitam. Tapi kalau sekarang lebih ke bisanya warna apa gitu. Bisanya warna apa. So nanti justru aku mau nanya, kira-kira dengan kondisi kayak gini warna apa yang bisa masuk tanpa harus bleaching? Yep. Gitu. Sama kebab enak banget.
gede enaknya. Enak juga. Ini enak, kebab enak. Enak banget. Ini juga enak. Kalau ini fresh kan. Enggak terlalu bumbunya kan kalau kebab kan banyak banget. Lebih ke healthy lifestyle. Ini enak sih, aku suka ini. Karena sayurnya banyak, segar. Terus enggak terlalu guilty makannya. Oh, ini semuanya dua. Iya. Jadi kita pesan empat. Makanya. Ntar kamu ngambilin ini, sayang. Kita coba yang lain ya. Ini tuh, yang tipis. Jadi nah, juga dua. Tipis. Iya, tahu. Jadi basic kamu pesan tuh? Empat. Enam. Iya. Kamu pesan enam piece. Ini baru ham, ini baru hauca ini. Wow. Oh, sorry, ini kayaknya. Pizza ya? Pizza quesadilla. Taco Bell. Nani? Yummy. Tapi ini juga sayurnya. Sorry. I'm more into this. Enak ya? Gak ada sayur, cuma daging sama keju. Gimana ini makannya, ininya udah gak ada, jadi aku makannya bakal kayak nasi padang dong. Nanti aku dibully netizen. Gak apa-apa ya, karena ini udah tinggal kayak gini, jadi makannya udah bingung. This is so good, man. This one is so good. I kid you not, this is so good. Very, very good. Beli-beli? Mana aku mau coba? Very good. Udah ya? Let's go nih. Kita sudah sampai di tempat Takasang. Better get only coloring. Yes, that's true. Tagalang. What color do you suggest with this condition of the hair? With this amazing condition. What like a, I saw the photo like a, you wanna get kind of pinkish coloring, right? Yeah, yeah, why not? I like bright color. Still keep light there. I don't know. Well, I know I have not much options, so. Okay. Sudah masuk nih. Ya, sudah masuk. You happy with the color? Yes, I am. Bagus ya? Bagus purple, banget. Just yeah. Like you want it. Iya. Oke, kan ya. Wow. Okay. Hopefully getting good. Yes. Oh, bagus nih. Shampoo dulu ya? Ya. Yeah. Oh, iya. Happy dia. Karena cepet. Iya loh ya, karena gak bleaching ya? Iya, bleaching memang akan waktu lama kan.
Berarti ini udah selesai, Mbak? Tinggal di treatment, mau di treatment sama tak kasih sunscreen. Iya. Wah, wow, berarti warnanya udah selesai ya? Udah. Wih, wow, cepet loh ya. Iya. Karena kamu udah bleaching kan, jadi udah cepet. Iya. Airnya mau hangat atau dingin? Hangat, boleh. Mendidih, Mbak. Jadi sekarang lagi ditaruh vitamin ya? Lagi biar soalnya rambutnya cukup kering. Khususnya akarnya nih berarti ya, Mbak ya? Nah, batangnya sih. Oh ini ya maksudnya? Ujungnya, ujungnya. Oh, salah tebak. Kalau akar tuh ini ya? Iya. Ini tuh ujung. Ini ujung yang berakar. Ujung yang bercabang. Oleh biada aja main cabang. This is where the magic happens. Oh, yeah. Hands of Takasan. Getting better. Yeah. And it feels very different to me the first time. Wow. Yeah. I think it's enough for only cutting. Takasan just save her and her day. Keren ya, thank you. Aku suka. Suka banget. Terbaru. Terus orangnya baik banget, tamang banget. Semua staff di sini juga baik, ramah. Terus cepat. And look at the result. Catch it. Look at the result. Wow, it's beautiful. Nanti dulu, Mbak. Jangan goreng dulu, Mbak. Iya, iya, iya. Ini kita cut your hair salon. Sehat ya rambut kamu sayangnya? Iya. Nice. Oke. Okay. Takasan. Nice to go home. Arigato gozaimasu. We're home. We're finally home. Yeah. Maaf ya lagi norak rambut baru soalnya. Lagi kesenengan. Dia dari luar dong. Dari luar keren. Keren banget sih. Oh, ada Shino Machihari. I love it. Wow. Wih, asik. Yeah. Senang jadi ya, kayak puji Tuhan, gak jadi foto. Jadi K-pop, K-pop kamu, Han. Sesaran, saran, saran. Jogetnya Bang Jali sih. Bagus ya? Catch. Puji Tuhan, gak jadi potong. Aku udah tadi kayak, ya udahlah aku potong deh mungkin. Cie. Tapi ternyata bisa diselamatkan. Mantap. Oke, sampai jumpa. Mau bubuk sama anak-anak.